pagkapangalanan. Dua dari itu, itulah terus KDS 82. Enggaknya, satu lah benih kemarin gue beli ini. Pastor Antoni say hi. Halo. Kami sedang di mana nih Pak Rianto? Kami sedang di Kampung Raya. Mana? Belum sampai. Iya ini. Bumi. Punya KDS-nya Tambun Raya ini. Ini? Ya. Sudah, ya. Ini duduk kita ini. Di situ ya. Oh. Nah. Ini duduk kita di situ. Tak. Nanti pulang foto-foto di batu. Wow, ini ya. Ini nang. Ya. Toba, mantap. Hah? Suster ini 75 sudah suster. Kita di mana ya? Aku belum lahir. Aduh, sudah. Apa lagi tuh, Pastor? Kalau Padri ya. Belum lahir, kami jadi apa itu coba? Bapak aku pun belum jumpa di situ. Jadi tua deh. Masih kenapa enggak dibagus jalannya? Masih di kaki mama. Masih di kaki mama. Sekarang bukan opung kugil lagi, opung lumban. Lumban gaul ya. Karena suster udah baptis tadi, opung Google jadi lumban gaul. Banyak Katolik di sini. Banyak. Tapi nggak ada gereja Katolik turun ke bawah ini kan? Tapi ke bawah ini kayaknya nggak ada gereja Katolik. Wah ini banyak Katolik turun. Cantiknya rumahnya. Ini jalanannya masih sedang dibenahi, diperbaiki buat saluran air. Ini memang kemudiannya khusus. Supaya pengunjung juga tetap nyaman dalam perjalanan tertarik ini maka di ini lah pengembangan nih ini pengembangan masih ada itu. Rumah Batak Toba ya itu aslinya tolong itu diperhatikan dan dirawat iya. Siapa yang rawat ya. Siapa yang rawat ayo tanya baru kini tanya siapa oh jalannya ini masih di pengerasan ini. Ada rem kan? Maka lebih bagus langsung pindah kita di hisap itu maksudnya. Tidak capek. Enggak, nanti kalau enggak ada remnya kaki kita turun. Semua ya. Keren. Ini kalau kita bawa Eltor tadi saya pulang duluan enggak lewat. Kena ini penter ini. Lagi mana tu cincin tu mana ni? Ada lebih lagi di sini. Ah, di tulisan di depan itu. Depan itu. Ya. Masuk kita itu. Arah titir ke kanan. Berarti kita keluar. Enggak lah ini masuk. Karena ada masuk situ. Oh, tapi mereka nggak masuk ya? Kita harus keluar. Masuk dari sini, pastor kita masuk. Tapi nggak dari sini mereka. Ininya? Iya, ini pastor. Iya, ini pastor, ini pastor. Jadi mau jalan dari mana? Kan naik batu si Polha. Iya, belok pastor ke sini. Iya, ke sini. Rem kita mantap kan, pastor? Jalan berkelok ya. Turun kaki. Terus kaki nanti. Ambil bagus. Pastikan. Wuh.
ini kita kesini ke Batu Sipolha. Wah. Kena belakang ini. Kena apa? Kena juga. Terdarah. Jadi dari sini. Pastor Iwan nanti bisa nggak bawa? Yakin aja pada kekuatan ilahi. Naik yang susah. Naiknya itu dari sana, Pastor. Dari sana nanti naiknya. Ada jalan keluarnya. Oh, ada. Ada lagi. Wow. Ambil gua tenang. Naik sepeda motor di sana. Bisa, Ster. Aku bisa turun, Kak Maria yang enggak bisa turun, takut dia. Oh ya. Gemeter dia. Gemeter dia. Oke, inilah jalan turunnya luar biasa. Bisa langsung loncat ke air sana berenang. Enggak, Pastor. Enggaknya. Masih jauh. Jauh toh. Oh, sari. Ke sana. Meren. Ya, cantik kali. Ya, luar biasa, luar biasa. Ya, wow. Oh, ya, dari belakangnya Pastor Iwan. Terlalu seru ini jalan ini, ya. Iya, iya. Terlalu seru ini, Pak. Wow, besar sekali. Tidak aja nggak apa-apa. Tidak apa-apa itu kan. Dan jalannya masih proses perbaikan. Hai. Hai. Halo. Ini sih diurusin aja. Oke, langsung menang, loncat. Halo. Wow. Seru jalannya. Cantik kali. Juga apa ya? Semen di sini. Iya. Biar menggigit dia. Daripada aspal beton, semen aspal licin. Wow, pasalnya itu. Jantungan enggak dia di atas sana. Hey. Iya, mereka masih buat jalan tetap. Wah, enggak cukup hanya begini, Pak. Bagaimana lu buat jalan di tebing, Suster? Kayak gini lah. Memang sama serinya. Welcome to Aik Batu. Kalau kayak gini, buatkan saja langsung mobilnya. Masuk dari jalan itu, dari jalan keluar bisa mereka. Enggak terlalu curam di situ. Dan itu mereka. Hai. Kita sampai. Hai. Ramai juga ini. Ada Bu Chandra. Hai. Hai. Terima kasih, Bapak. Sermon kali ini untuk rayon Sidamanik, mereka rencanakan dengan begitu baik, sekaligus menjadi kesempatan untuk rekreasi bersama para pengurus rayon Sidamanik. Mereka pilih tempat di Sipolha. Bapak ibu kita, para pengurus sudah ada di sana. Oke, ini ada tempatnya cukup bagus, menarik ditata. Ini dia. Ada tempat rekreasi nyaman di dekat langsung dengan Danau Toba. Di sini ada tulisan Aik Batu Sipolha.
Aik buat tuh si Polha gitu. Ya ini tempatnya langsung dekat dengan pantai, luar biasa. Oh ini KDS Bukit Ataran ini. Oras apa? Kalau kita sering waktu, kalau pernah istirahat, gue mari nanti. Oke ini. Kano di persingkat di Aik Batu di Polha. Para pengurus gereja kita mengadakan sermon raya untuk bulan Oktober di tempat ini. Mereka sekaligus mau rekreasi bersama sambil melakukan sermon rayon untuk bulan Oktober. Luar biasa. Ini ada ikon hewannya di bawah ini, Aik Batu. Itu kendaraan-kendaraan kita parkir di sana. Dan inilah bapak ibu kita. Data nomor 120 Laguna Ogwar Mingan Ogwar Mingan Ogwar Marian Ogwar Mingan Ogwar Marian bangun Yunani. Oh, pamurubi di bangun Yunani. Kita di gagasan warna baru anak itu dikubadi papa udah tertolak karena untuk melakukan itu kita jadi tuak kerama dok dengan nanti rapat DPP kami sudah diprogramkan akan kita adakan non tanggal 20 November pesta Kristus Raja. Anon di bawah nama Pastor P. Aka Ahan yang sudah nonton si. Alai korademe kita si pardoa ku si sadukna. Lasta buah mengkau mata. Udah ngolong kita naron protu si malola kita saja menita. Alai ta buah mau mata. Marhite yang non, marhite na ta buah mau mata. Ada kemungkinan jala adong. Anon di bawah di si mabain etni puji-pujian. Lai pakai klasifikasi dan sama kelas B adonga kelas A adonga kelas B adonga kelas B ada. Jadi ngakembali berita sauna perjuli bui mengulau acara-acara di Nyata. Alani sudah berhenti kita sampai dengan 3 tahun kan mulai tahun 2019, 20, 21 jadi 22 tahun dah menemusai asa tertok kita marlas di roha. Nah betul-betul ya kami bisa mengatakan ya tidak perlu ada pelayanan ke sana karena dana operasional dari sana tidak ada. Wah ya mohon. Itulah seharusnya. Ya itu. Yang penting paham dulu kita ya Bapak Ibu paham ya. Maka nanti suatu saat akan kita tertipkan itu. Permari misalnya sudah lunas dama. Kalau tidak lunas maka yang kosong-kosong ya maklum-maklum saja nanti begitu ya. Yang penting paham poinnya yang mau disampaikan kepada kita. Jadi tolong masih banyak dama kita yang belum membayar. Baik, yang berikutnya kita akan masuk kepada tema kita. Bapak Ibu Saudara-saudari,
yang sekaitan dengan semangat yang sudah disampaikan oleh Paus kita, Paus Fransiskus, bahwa gereja kita harus gereja sinodal, berjalan bersama. Maka kita akan berjalan bersama dengan Bapak Suci Paus Fransiskus. Supaya kita berjalan bersama, tentu kita harus sama dulu. Ya, kalau tidak sama, maka kita tidak akan bisa berjalan. Ya kan? Tapi kalau sudah sama kita, maka kita akan bisa berjalan. Apalagi fokus pastoral Keuskupan Agung Medan tahun depan itu keluarga bersekutu. Ya. Maka kita harus berjalan bersama. Maka supaya itu sampai kepada kita, kita akan bertahan mulai dari zaman para rasul sampai kita yang ada di sini. Karena maka harus kita tengok satu-satu apa saja yang dimaksud dengan sifat gereja itu. Paragraf kedua, Tuhan bermaksud menjadikan kita bagian yang tak terpisahkan daripadanya, bersatu dengannya di dalam hidup ilahi dan menikmati kebahagiaan bersamanya tanpa akhir. Sabuni somoni. Halaman kedua, gereja Katolik telah berdiri selama kira-kira 2000 tahun. Walaupun dalam sejarahnya sering menghadapi pertentangan dari dunia. Dan 2000 tahun ini tidak hancur karena apa? Tidak bisa dipungkiri bahwa gereja ini bukan hanya organisasi yang didirikan manusia. Bukan hanya organisasi yang didirikan manusia. Jika hanya manusia yang mendirikannya ini, mungkin tidak sampai 2000 tahun. Lihat kan kerajaan-kerajaan yang besar itu berapa tahun baru hancur. Nah, tapi sampai sekarang gereja percaya bahwa ada karya Roh Kudus. Tuhan menjamin itu. Oke, kita lihat sifat pertama. Gereja yang satu. Adong bisikan sifat-sifat gereja. Gereja menyadari bahwa mereka adalah persekutuan orang-orang beriman yang satu. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Dan untuk sekami, ya, dia. Pesertanya adalah kelas 2 sampai kelas 6. Dan jumlahnya 5 sampai 20. Ya, 20 orang masing-masing stasi. Seragam tidak diwajibkan. Lagunya sudah dikirimkan kepada kita. 2D, 2K, semangat kita. Nah, lagu ini ada juga di YouTube, ya. Ada yang juga di YouTube. Gerakannya juga ada. Lagu dan gerak ada di YouTube. Tapi tidak boleh mencontek yang di YouTube. Kreativitas dari pembina bersama dengan anak-anak mendapat nilai lebih, ya. Tapi kalau tidak bisa dikreatifannya begitu, tetap bisa, tapi nilainya kurang. Hal-hal teknis tentang kegiatan biak kita. Yang penting kami sampaikan bahwa kegiatan ini untuk biar penyisihannya akan dilaksanakan di rayon. Di stasi mana nanti kami mengusulkan kampung baru, tapi bahwa rayon nanti bisa membicarakan dan memutuskan di mana kami akan ikut ke rayon. Dilaksanakan di rayon. Maka, dan itu pelaksanaannya 13 November 2022. Ya, dan dimulai jam 9. Maka diharapkan pastor dari paroki akan hadir bersama kita, misa bersama dengan umat dan juga anak-anak kita. Kalau misalnya di kampung baru, bolehlah datang setengah 10. Karena kampung baru satu saudara tak kira tepat waktu masuk. Terima kasih. Istilah pembayaran masalah damang. Jadi pina botol tu mungkin naik baca ni amang pastor itu tadi itu bulan Juli ya. Jadi mungkin nak buat sedarion mungkin nak orang besar sebut sem damang ida. Ate mungkin akan nak buat sedarion mungkin naik baca di pastor ini bulan ya. Ah jadi sedarion mungkin nggak kurang nama nama nyetor. Mulyati yang berdamang. Bah namanya itu sonario, nggak boleh 100%. Tapi namanya itu musuhnya, bah itu bulan udah kurna. Mangiru ame. Jadi urat saya juga be. Sudah mari harus 100%. Amin. Jadi
Ima taring untuk damang. Nah, padua hol, alana di seremon bolon bulan November, ami mangido tu stasi Susaluna, asa disusun berupa program ni stasi, mana adong istilahnya teriapan, mang bangunan, asa boi di program kami, ima laporan rayon kami, rayonka tu paroki. Jadi apa program-program stasi ngaboira di sermon bulan November on pas atau mana itu ani di materi program tu stasi. Nah pada dua hola hola penutupan bulan Rosario. Nah mungkin apa kebetulan tentang buyau pembukaan bulan Rosario dari pondok Abi. Jadi mungkin ngarongra di Orbicho di Sol. Ima penutupan di Sarimatondang. Sarimatondang. Perbisik-bisik tu manis Sarimu. Manis Sarimu kata banyak nanti. Iku. Jadi ala naulek kalau dah ulala. Tasuk kumajo manis Sarimu. Buado. Oh, ngadengkan. Oh, itu deh. Oke, mau lihat deh. Jadi-jadi mah di Sarimatondang, ima tanggal 31. Tanggal 31 Oktober 2022. Jadi masalah perubahan nyon binasa matu akaina. Jadi akaina mah nuang ulono siang sudi stasi. Woi, pemana soalnya di pastrin keningan. Tak, ira juga rapat. Saka sediena petugasnya. Jadi molo kemana? Alana do amata sitio saya mencari burung aku turun langsung meninjau tempat. Tempaton dibayar 1 juta. Sampai wirik do tokena dang boy mor. Dikon tetap na 1 juta. Alai asing rum saya uang parkir. Bah, mulak kenapa perjuol bah? Uang parkiran non mana kita sendiri mengalir. Jadi merbayar deh. Non isodo amata sitio sian manis 1000. Dengar deh kata ya amin. Memang upang don narehe. Ada hidup 1 juta sampai mertelepon tu penasa hartawan. Moro sewa dan bui moro dohok parkir. Jadi arani balkani rohana sida makhluknya bangi dua tatu nasida di bahan dan moro kursi dan menewa tempat abdo tempat abdo kursi ini dong. Do aku nak membayar biaya arus, nunga nasa juga dia. Baru uang parkir masing-masing, nanti kita membayar. Iro tak kata dia. Jadi siapa tu orang untuk naik pastor nolok lagi moro sewa do uang parkir dan boy dikurangi. Lain berkecepatan di Marwa nasi tak, nasi tadi. Ibu tuhamu, semua keadaan ni. Stasi Abdi Bindi Toba Sari. Jadi moratum semua dia benak pelayanan nami. Moratum masih dua. Tidak nabi benak kita. Las marwamu. Mau lihati mariamu. Anak orang kita habis masih urupan. Tadaro nasada kita song nerut nama tapastor laki nani. Jadi las rohan. Las rohamu. Las nerohan nami. Hido panggiduan. Jadi nakin rong bubike song nerok nyama kasih gada hingga cari lo pida. Memang akhirat pe anai menyidunya, anai bohajem sudah non neraku. Apalagi daging alam matua, dalam lam dao. Muhammad sen zaman 1000 nama mertadim tulabat dua. Jadi ido borak nasi kata kami nasawi kon. Ayo yang naso orhami mang au mangulahul ulau ni angko nak rakin ya sampai aja di portibion orang dah mangulah
alai alani gogo amor mori na padu ina de beau maaf na hosi terus orona berduka duka ni alai bu hal le ne numai haro tepu na ikon tinggal horo do pondoki anak anak tahu dikari dekinope kari itu dia kalau bui panggiluanku.